bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqaidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل kita akan membacakan kitab yang sangat mulia dan juga berfaedah, yaitu mengenai kaidah-kaidah fikih yang sangat penting dan juga besar di dalam mengenai ilmu fikih, yaitu kitab Al-Qawaidul Fikhiyah karya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih, beserta syarahnya, karena matannya sendiri itu matan Al-Qawaidul Fikhiyah itu karya Al-Imam As-Sa'di, kemudian beliau mensyarahnya dengan syarah beliau. Nah, yang akan kita baca ini adalah syarah Al-Qawaidul Fikhiyah sekaligus diberikan catatan kaki oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullahi alaih. Oleh karena itu kitabnya agak tebal, wa illa aslinya tipis. Namun intinya di sini semaksimal mungkin dan diupayakan antum menghafal matannya. Matannya mudah sekali. Matannya sangat bagus dan sering muncul dalam masalah fikih barakallahu fikum. Naam, dan jumlahnya tidak terlalu banyak, antum lihat sendiri di situ. Naam, jumlahnya Naam barakallahu fikum tidak sampai 100, kurang lebihnya 49 saja. Naam barakallahu fikum, mudah sekali kita cara menghafalnya, bisa dicicil satu persatu. Naam barakallahu fikum, seperti ketika antum misalkan menghafal matan Al-Baiquniyah. Nah, itu antum lihat sendiri halaman 29 itu ya. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jam'il asya'i wal mufarriqi. Itu nanti sampai yang terakhir beliau mengatakan summa sholatu ma salamin sya'i'i 'ala nabi wa sahbihi wa tabi'i. Itu nanti insyaallah taala kita akan baca satu persatu. Naam barakallahu fikum, tidak perlu tergesa-gesa, namun intinya selesai dan faham serta bisa diamalkan insyaallah taala. Naam. Kita langsung saja memasuki halaman yang ke 35. Nah, cetakan ini ya, karena yang awal-awal itu hanya mukadimah. Jadi kita 35 saja. Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau antum mau menghafal berarti pakai yang halaman sebelumnya itu yang murni matan tok itu. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 35. Ewa, mukadimah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul musannifi, yaitu pembukaan al-musannif, itu Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Beliau adalah gurunya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang kitabnya sering kita baca itu ya. Na barakallahu fikum al-usul min ilmi al-usul, matan dan juga syarahnya misalkan, atau syarah Nadhmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nah, ini gurunya Al-Imam As-Sa'di, itu guru beliau rahmatullahi alaihim ajma'in. Kita lihat alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Segala puji min Allah subhanahu wa ta'ala, kita memujinya dan minta pertolongan kepadanya dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan diri kita dan kejelekan-kejelekan amalan kita. Man yahdillah fala mudillalah, barang siapa yang Allah Ta'ala berikan hidayah, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah Ta'ala dan barang siapa yang sesat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan memberikan petunjuk kepadanya. Maksudnya jika Allah Ta'ala menyesatkan seorang, seakan-akan wa man yudlilhu itu, barakallahu fikum, niscaya Allah Ta'ala tidak akan berikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Salawat Allah subhanahu wa ta'ala semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, ini perhatikan wa ala alihi wa sahbihi, berarti alih kemudian setelahnya wa sahbih, berarti alih siapa ini? Hmm? Eh?
atsba' umum. Atsba' ini yang intinya atsba' alal iman, maksudnya pengikutnya dan para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keimanan, masuk dalamnya keluarganya juga. Masuk dalamnya keluarganya juga karena umum. Paham ya? Wasahbih dan para sahabatnya. Paham? Wasallama tasliman katsira dan juga na'am salam atau istilahnya apa? Barakallahu fikum dengan salam yang banyak. Ini semuanya barakallahu fikum hafizakumullah. Kalau salawat Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada Rasulullah, itu maknanya apa? As-sana. Ya, pujian Allah Subhanahu wa taala, sanjungan Allah taala di hadapan apa? Para penduduk langit. Itu kalau salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah ya. Naam. Amma ba'd. Adapun setelahnya, fa inni, maka sesungguhnya aku wada'tu li wal ikhwani mandumatan mustaminatan ala ummahati qawaididdin. Dan sesungguhnya aku telah meletakkan untukku dan untuk saudara-saudaraku sebuah pantun atau puisi yang mencakup nan induk-induk kaidah agama ini. Apa maksudnya ya? Jadi nanti yang beliau sebutkan nan itu induk-induknya. Jadi kaidah itu banyak sekali, cuman yang beliau sebutkan itu yang paling intinya gitu istilahnya. Oleh karena itu ada yang dikenal dengan apa? Al-Qawaidul Kubra. Khamsu al-Qawaidul Kubra. 5 kaidah yang besar. Ya semuanya sudah kita lewati semuanya. Yang pertama apa, Usama? Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Yang kedua? Al-masyakah tajalibut taisir. Perkara berat kan pasti akan mendatangkan kemudahan. Yang ketiga? La-dharar wa-la-dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Tidak boleh juga membahayakan orang lain. Yang keempat? Al-adah muhakkamah, adat atau adat istiadat atau tradisi yang sudah jadikan kebiasaan atau hukum, sebuah hukum. Yang kelima, al-yaqinu la yazulu bisyak, suatu keyakinan tidak bisa hilang dan keraguan. Maaf insyaallah ya, itu nanti kalau antum mau lihat, nah mungkin yang punya kitabnya disebutkan pada halaman 24. Nah, antum kotaknya sendiri, coret sendiri. Kalaupun perlu dihafal itu lebih baik, lebih bagus. Paham ya? Ada 5 qawaidul kubra itu. Wa hadhil qawaidu al-khams katanya. Itu antum lihat sendiri nanti halaman 24 itu ya. Na'am barakallahu fikum. Langsung saja kita lanjutkan. Wa hiya wa in kanat qalilatal alfaz. Qaidah-qaidah tersebut walaupun lafadznya sedikit atau pantun tersebut walaupun sedikit lafadznya, fa hiya katsiratul ma'ani liman ta'ammala masyaallah. Maka sesungguhnya walaupun sedikit lafadznya, tapi apa? Tapi maknanya sangat banyak bagi orang yang memperhatikannya. Bayangkan. Antum saksikan aja yang sering kita nukilkan ya. Na barakallahu fikum wa laisa wajibun binaktidani wa la muharramun ma'tirari. Pendek enggak? Pendek itu maknanya luas enggak? Luas. Maknanya luas. Seperti itu barakallahu fikum. Na'am. Walakinnaha tahtaju ila ta'liqin yuwaddihuha. Akan tetapi pantun atau qasidah tersebut, mandumah tersebut masih butuh kepada ta'liq, catatan kaki, yuwaddihuha untuk menjelaskannya. Oleh karena itu beliau juga punya syarahnya. Jadi matanya itu punya beliau, syarahnya juga punya beliau. Yang kita baca ini syarah As-Sa'di terhadap Al-Qawaidul Fiqhiyah diiringi dengan catatan kaki yang diberikan oleh siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan Al-Bassam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat wa yakshifu ma'aniha wa amsilataha dan membutuhkan apa? Catatan kaki yang apa? Yang nah membuka atau menyikapi atau menyingkap makna-maknanya dan contoh-contohnya. Tunabbihul nam fatina ala ma wara'a dzalik. Yang apa? Yang bisa memberikan apa? Peringatan kepada orang yang cerdas, orang yang perhatian penuh nam di balik ilmu tersebut. Fa wada'tu 'alayha hadha asy-syarha al-latif, maka aku pun meletakkan na barakallahu fikum terhadap matan tersebut syarah yang sangat lembut, halus dan juga ringkas ini, taysiran li fahmiha, dalam rangka untuk apa? Mempermudah memahaminya. Jadi beliau awal mulanya ngarang cuman matan toh, bentuknya pantun. Akhirnya beliau karang lagi apa? Syarahnya. Nah, syarahnya ini fungsinya untuk menjelaskan pantun tersebut. Apa maksudnya ya? Yang seperti ini banyak dicontoh oleh murid beliau juga. Siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau punya matan apa? Al-Usul min ilmi al-usul. Beliau syarah juga, tebal syarahnya. Untuk menjelaskan apa yang beliau bikin matan tadi itu. Dan banyak sekali seperti
karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tipis, tapi beliau punya syarahnya juga. Nah, seperti itu. Wa asallallahu an yanfa'a bihi wadi'ahu wa qari'ahu, dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa mengambil manfaat dengannya yang meletakkan dan yang membacanya. Wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim innahu ra'ufur rahim, dan semoga Allah taala menjadikan amalan tersebut murni karena mengharapkan wajah Allah taala yang mulia, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut dan penyayang. Kita langsung masuki pembahasannya barakallahu fikum di awal mula daripada kitab ini pembukaannya. Qala al-mu'allifu asabahullah syarhul muqaddimatil manzumah, syarah penjelasan pembukaan pantun ini. Nah, jadi antum caranya biar enggak bingung, biar enggak kesulitan, dikasih waktu, nah setiap kali dapat sedikit langsung dihafal itu. Kita lihat qala al-mu'allifu rahimahullah alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Ini setorkan besok. Paham ya? Pendek aja. Nanti kalau lama-lama udah selesai kan panjang sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya dikit-dikit gitu loh ya biar mudah. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Coba antum baca. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Apa? Apa? Bacanya malah pelan aja. Baca enggak masalah besok terangnya. Eh, baca harus benar karena ini nanti pantun. Paham ya? Coba antum ulangi. Dikasih harokat enggak tadi? Dikasih harokat kalau pantun, dikasih harokat biar indah. Ulangi lagi. Ewa. Salah besok dihafal salah ya. Coba antum baca Abdullah, coba. Ewa, itu besok yang dihafal ya. Qala al-imam Sa'di rahimahullah ta'ala ammal hamdu, adapun hamd, kita baca sedikit dulu aja. Fahuwa sana'u ala Allah bisifati kamalih, yaitu sanjungan pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Itu al-hamd. Wa subughi ni'amih, dan juga dengan sempurnanya nikmat-nikmatnya. Subugh itu juga sempurna, menyeluruh gitu. Wa si'ati judih, dan juga na barakallahu fikum, dengan luasnya kedermawanannya. Wa badi'i hikmatih, dan juga sangat teraturnya dan sangat rapinya na'am hikmah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ta'ala kamilul asma, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang sempurna nama-namanya. Wasifat, dan sifat-sifatnya. Wal af'al, dan perbuatan-perbuatannya. Laisa fi asma'ihi ismun matmumun, bal kulluha asma'un husna. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu nama pun di dalam nama-namanya itu nama yang tercela, itu enggak ada. Bahkan semuanya apa? Nama-nama yang indah. Dijelaskan oleh para ulama, nama-nama yang indah maksudnya apa? Mencapai tingkatan yang paling tinggi keindahannya. Oleh karena itu semua nama Allah Ta'ala sempurna sudah. Paham ya? Enggak ada kekurangan sama sekali. Dan mesti sesuai dengan yang dinamai. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan nama makhluk. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin pembahasannya ya. Berbeda dengan nama makhluk. Terkadang makhluk namanya bagus tapi perbuatannya enggak sesuai dengan namanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala semua namanya pasti mencocoki zat yang dinamai. Kemudian berikutnya, wala fi sifatihi sifatun naqsin wa ibin, dan tidak ada di dalam sifat-sifatnya satu sifat kurang atau cacat, itu enggak ada. Bal hiya sifatun kamilatun min jamil wujuhi, bahkan sifat-sifat tersebut adalah sifat yang sempurna dari seluruh sisi. Wa huwa ta'ala jamilul af'al, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang indah perbuatan-perbuatannya. Li'anna af'alahu dairatun bainal adl wal ihsan, karena perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala berputar antara keadilan dan kebaikan. Jika Allah taala mengazab, itu bentuknya apa? Menunjukkan apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dan berhak untuk diazab, betul loh. Dan jika Allah taala berikan pahala, itu karena apa? Karena memang layak dan pantas untuk diberikan pahala. Naam. Wa huwa mahmudun ala hadza wa ala hadza atama hamdan wa akmal. Artinya apa? Dan dia zat yang dipuji. Na'am barakallahu fikum, atas keadilannya, dan dipuji atas kebaikannya,
dengan pujian yang sempurna dan sempurna dan paling sempurna pujiannya. Nah, kita ambil faedah dikit, sampaikan bahwa itu qala al-'alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarhi mandhumah usul fiqh wa qawaidih, ini kitab yang ana sebutin kemarin tuh. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawaidih, jadi beliau punya pantun. Pantunnya itu tergabung sekalian antara usul fikih dengan qawaidul fikihiyah. Paham ya? Nah, beliau syarah itu loh pantunnya itu. Nah, kitabnya ini Syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawaidih, ini kalau punya harta lebih, punya uang itu beli, ini bagus sekali kitabnya. Cuma nanti kita wallahualam membaca itu atau tidak, karena sudah ada di sini sebagian, jadi enggak perlu baca itu lagi. Nah, cukupkan nanti yang paling terakhir adalah yang kemarin kita baca tadi sini ya, itu paling terakhir, setelah itu nanti kitab yang lain saja. Nah, mungkin usul tafsir atau mukaddimah usul tafsir, al-qawaidul hisan fi usul tafsir, itu nanti kita bahas setelahnya insyaallah taala. Insyaallah, na'am. Kita lihat alhamdu huwa wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim, ya kan? Seperti yang kita sebutkan berkali-kali. Alhamdu itu adalah wasful mahmud bil kamal, mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan, ingat-ingat, ma'al mahabbah wa ta'zim. Bersamaan diiringi dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Inilah yang sering kita sebutkan berkali-kali itu. Biar enggak lupa perbedaan antara apa? Alhamdu dan al-madhu. Ya kan? Alhamdu dan al-madhu. Nah, kita lihat fa in kurrira al-wasfu bil kamal, jika na barakallahu fikum sifat kesempurnaan tersebut diulang-ulang, sumia sanaan, dinamakan dengan sana, sanjungan. Paham ya? Diulang-ulang pujiannya namanya sanjungan. Apa maksudnya ya? Naam, seperti itu. Walaisal hamdu huwa sana, beda. Hamdu itu bukan sana. Karena alhamdu itu pujian, sana itu sanjungan. Jadi sanjungan itu pujian yang lebih gitu loh. Paham belum? Kalau diulang-ulang pensifatan dengan kesempurnaan tersebut diulang-ulang, itu namanya sana, sanjungan. Paham ya? Nah, jadi bedakan ya, walaupun agak mirip bahasa Indonesianya, disanjung, dipuji. Nah, kalau dipuji itu di bawahnya, tapi kalau sana itu pujian yang diulang-ulang, sanjungan artinya. Maaf salah ya, seperti itu. Wa dalil dzalika marwahu Muslimun min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil mengenai hal tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha ta'ala qala, bahwasanya Allah taala berkata, hadis apa namanya ini? Hadis qudsi. Naam, Allah taala mengatakan qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Sudah kita lewati. Hanya mengulang kembali, ingat atau enggak antum? Aku membagi sholat itu menjadi dua bagian. Antara diriku dan antara hambaku dua bagian. Sholat di sini maksudnya apa, Abdullah? Ewa, surat Al-Fatihah. Paham ya? Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Di sholat di sini bukan sholat yang antum pahami makna secara istilah itu ya. Tapi sholat di sini adalah Al-Fatihah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Fa idza qala al-'abdu, apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hamba mengatakan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, qala Allah taala hamadani 'abdi. Allah taala mengatakan hamba-Ku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah asna 'alayya 'abdi. Kan diulang lagi. Apabila hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah Ta'ala mengatakan asna 'alayya 'abdi, hamba-Ku telah menyanjungku. Apa maksudnya ya? Nah, mengartikannya gitu aja ya. Karena kalau antum artikan memujiku itu nanti sama. Terbedakannya susah. Tapi kalau alhamd pujian, asna sanjungan, bisa dipahami maksudnya ya? Asna sanjungan, sanjungan itu pujian yang lebih. Pujian diulang-ulang itu akhirnya melahirkan sanjungan tadi itu. Paham ya? Secara tidak langsung gitu aja ya. Nah, sanjungan pujian, nah biar terbedakan atau mengartikannya asna itu sanjungan. Oh ya, hamd itu pujian. Nah, pujian ini kalau terulang-ulang menjadi sanjungan tadi itu. Apa maksudnya insyaallah? Mafhum, Hasan? Ya, wa na'am. Akhrajahu Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa hadha nassun sanih. Telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini adalah nas yang terang-terangan yang jelas gitu ya, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Summa innal lughata tu'ayyid hadza, kemudian secara bahasa pun nah menguatkan akan hal ini. Lianna sana'ahu wal i'adah, ya kan, dikarenakan sanjungan itu i'adah, apa yang ada itu mengulangi, awir rujuk atau kembali ila masabaqahu, paham ya, atau kembali kepada apa yang sudah didahului atau sudah
yang telah lewat. Yang telah lewat apa? Pujian. Kok diulang lagi muncullah sana? Paham belum ini? Abdullah. Paham insyaallah? Nah, perhatikan, perhatikan. Naam. Jadi, naam sanjungan itu muncul sanjungan karena pujian yang terulang-ulang gitu loh. Pujian yang terulang-ulang. Wa tafsiru ba'dil naam, wa tafsiru ba'dil ulama rahimahumullah. Perhatikan baik-baik ini. Dan penafsiran sebagian para ulama, semoga Allah telah merahmati mereka, alhamdu bisana bil jamil aw ma asbaha dzalik fihi syai'un minan nadhar was sahih ma dzakarna. Sanjungan atau pujian memuji Allah Taala dengan sanjungan bil jamil, dengan sesuatu yang indah atau yang semisal itu, masih perlu dicek lagi kalau yang dimaksudkan apa, nah tafsirannya adalah seperti itu. Wasahihnya, karena yang benar itu sebagaimana kami sebutkan tadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang namanya sana, sanjungan itu adalah apa? Adalah enam pujian atau mensifati zat yang apa, sempurna, atau pujian yang terulang-ulang tadi itu. Apa maksudnya itu ya? Nah, apabila pensifatan terhadap zat yang sempurna tersebut diulang-ulang, pujian itu kok diulang-ulang, muncullah sana, itu sanjungan tadi. Maaf insyaallah ya. Wa na'am barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya, walhamdulillah rabbil alamin.